yang diceritakan tentang seorang lelaki bernama Ghawrah ibni Al-Harith. Ghawrah ibni Al-Harith. Tuan-tuan ingat nama dia? Nama dia siapa? Ghawrah. Ghain Waw Ra Ta Marbutah. Ghawrah bin Al-Harith. Boleh? Cerita dia bermula macam ni. Suatu hari selepas habis daripada perang, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berarak pulang bersama dengan para sahabat. Berjalan pulang belum balik selepas habis peperangan. Maknanya badan semua dalam keadaan letih. Saya tak pasti tuan-tuan ada pengalaman ke tak tentang peperangan, tapi sekurang-kurang kita adalah juga orang kata apa, pengalaman walaupun tak perang, tapi pengalaman reja. Lepas penat bertungkuh lumih reja, balik mesti penat. Tapi nak banding dengan perang, jangan tuan-tuan. Dalam Al-Quran dia bagi dua gambaran. Satu gambaran, satu orang lawan 10 orang. Ha, Allah bagi gambaran dalam Quran. Satu orang yang beriman dan bersabar, dia boleh bunuh 10 orang. Jadi kalau ada 100 orang, dia boleh lawan 1000 orang. Ha. Ini zaman ni, biasa ditengok dengan mata kepala dalam sejarah tentang para sahabat. 313 lawan 1000. Oh, banyak tu. 1000 lawan 100,000, 10,000. Banyak. Nisbah dia beza. Oh, tapi boleh menang. Sebab Allah beri gambaran itu. Dan kalau saya boleh bagi gambaran sikitlah, kita ada, kita punya apa, muzium sebelah ni. Bukanlah muzium lah, itu Yayasan Restu sebelah. Kan dia ada simpan replika-replika. Tuan-tuan tengoklah pedang tu besar mana dengan tuan ya. Sebab tu antara latihan-latihan pedang yang kita tahu, contohnya sebab orang Melayu kita keris. Kalau ada pun parang. Kalau pedang macam perang hak tu Arabnya perang, pedang dia berat dia tu. Sekali hayun tu jenuh juga tuan-tuan. Dia kena berlatih. Jadi bila lawan tu, hui, sepenuh dirilah kita kata. Jadi bila habis perang balik berjalan penat. Sampai dekat satu tempat, tempat ini tempat yang redup. Banyaklah pokok-pokok. Okey, titik sekejap. Bagi tahu dulu. Siapa yang berpeluang nanti pergi ke umrah dan ada sedikit rezeki lebih, bayarlah sikit dekat mutawif. Mintalah dia bawa di jalan yang selain daripada jalan yang kita duduk pi menziarah di Madinah. Kalau pi Madinah, orang bawa kita pi ke Masjid Quba sembahyang 2 rakaat sama macam pahala umrah. Bawa pi ziarah Masjid Qiblatain. Bawa kita pi dekat ladang kurma. Bawa kita pi ke mana-mana. Bagus, tak salah. Tapi kalau tuan-tuan boleh ziarah sikit, melencong sikit, pi dekat tempat-tempat yang lain yang anak-anak boleh bawa, tuan-tuan akan nampak, oh, di Madinah ada kawasan redup, ada kawasan ladang-ladang kebun. Contohnya tempat berpisahnya para sahabat dengan Nabi dalam keadaan malam yang gelap, tongkat mereka bercahaya. Ha, dia ada satu binaan yang dibina oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan binaan yang warna hitam, tempat semayang dekat situ. Nama situ orang namakan dia masjid apa dekat situ, masjid tak ingat pula saya, tak maaf. Ah, makna kita pergi, jadi bila kita pergi kawasan tu, berdepan tempat semayang tu tak jauh, ni tempat semayang, ni katalah pentah ni tempat semayang, ah, kursi abang ada satu telaga. Lepas tu ada kebun kurma dia. Jadi kita boleh nampak, oh, barangkali mungkin bila kata Nabi berjalan, lalu tempat redup dan sebagainya, tempat-tempat lagu ni lah. Dia ada pokok redup, tempat dia redup sejuk. Jadi di kalangan pokok-pokok yang redup tu, ada satu pokok yang besar, yang rimbun. Jadi para sahabat kata, pokok ni untuk Nabi lah. Nabi tidur dekat situ. Jadi
bergelimpangan, bahasa dia berselerak. Sahabat tidur sana sikit, teduh sini sikit, teduh sini sikit, sini sikit, pakat tidur, 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 tidur. Termasuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Apa dia? Macam kita lah. Kita kalau balik tak tidur dengan telekung. Tak tahulah kalau letih sangat kan. Balik-balik tidur dengan telekung. Tak, jarang. Kita balik, kita akan buka telekung, kita tidur. Lelaki pun sama. Kalau balik dengan pakaian kerja, tak tidur. Melainkan kita salin kain pelekat dan sebagainya. Maknanya kita akan relah pakaian kita sebelum kita tidur. Sama macam Nabi dengan sahabat. Pedang dan baju perang disangkut di pokok. Diletak, disandap dekat pokok. Pedang tadi sangkut dia dekat pokok. Jadi semua pakat tidur, tak ada pedang. Tiba-tiba sedang para sahabat tidur, dengar ada orang panggil. Siapa dia? Nabi panggil. Nabi kata, wahai sahabat, mai ke sini. Tengah duduk tidur semua ni. Bila Nabi panggil, pakat semua cergas bangun, lompat mereka. Sebab, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, bila Nabi panggil kena jawab cepat. Walaupun tengah duduk sembahyang sunat, kena jawab dulu Nabi panggil. Tengah. Wahai sahabat, mai sini. Pakat lompat. Eh, Nabi panggil. Bila dia pipi, tengok-tengok dekat Nabi ada seorang lelaki. Rawrah ibni Al-Harith. Macam mana dia boleh mai situ? Maka Nabi cerita. Ketika semua tengah tidur, Rawrah ini mai daripada perang tadi. Dia ikut daripada belakang. Dia nak tunggu peluang. Kalau ada peluang, dia boleh bunuh orang-orang tertentu. Antara yang dia nak bunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tengah Nabi tidur tu, dia menyelinap masuk. Bila menyelinap masuk, dia tarik pedang Nabi. Dia tarik, dia letak pedang Nabi dekat tengkuk. Dekat tengkuk Nabi. Kemudian dia kata, lah ni hang takut tak dengan aku? Masa tu Nabi terjaga. Istiqadah Nabi jaga. Tengok dia. Nabi kata, aku tak takut. Wish. Hak tu kemah. Ha, orang tak pedang, tengah duduk tidur, tanya, lah ni hang takut dengan aku? Bangun. Dah, tak takut. Ui, kalau kita meletah dulu. Latah-latah, tikam apa ya? Ha. Maknanya, kalau kita baca satu hadis lagi, Nabi kata apa? Nabi tidur, hak ni padam. Yang ni tak padam. Nabi zikir. Yang ni padam. Kita dah. Belum yang ni padam. Yang ni dah padam lah. Kata selesai dah. Kan? Tadi baca Quran pun berapa kali tersenggung. Kan? Baca Quran tadi berapa kali tersenggung dah. Ha. Mata nampak macam buka duk baca. Kan? Tapi hati dah hilang lah. Padam. Padam. Ha. Nabi lagi. Alah macam satu hadis Nabi lagi. Awkamakon. Apa dia Nabi kata? Semayang elok-elok belakang aku. Sebab apa Nabi kata? Aku nampak hampa di belakang aku clear macam mana aku nampak dekat depan. Ha, mana boleh orang nampak aku belakang? Ha, tu yang ada matan qasidah tu yang dia kata kan. Macam mana? Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Mata baginda terang, sangat suka bercelak. Nampak yang di belakang dan depan serentak. Oh, Nabi nampak. Belakang dengan depan memang Nabi nampak. Clear. Nabi kata jangan main-main dalam sembahyang. Aku nampak apa kat belakang aku macam aku nampak kat depan. Clear. Dia tak sama. Kawan ni Rawrah mana? Dia nak tahu dia musyrikin. Dia tak tahu. Kata Nabi ada mukjizat dia dah lagu tu. Power macam tu. Nabi tidur, Nabi hati dah ada. Dia pi ambil pedang Nabi macam kisah hang jebat dengan hang tua. Pasal itu dia ambil pedang Nabi.
Kira seolah-olah macam kan keris taming sari ada dekat hang jebat. Orang tikam lagu mana pun tak jadi apa. Tapi bila dia bagi dekat hang tuah, tikam dia habis, dia meninggal. Ha, jadi sama kok-kok tadi duk lawan pedang tu ada power. Lah ni pedang hang ada dekat aku. Sebab tu sekali dia kata lagu tu. Dia letak-letak, dia kata, lah ni hang takut tak dengan aku? Nabi kata, dah. Dia kata, apa yang menghalang hang, apa yang menghalang aku daripada bunuh hang? Pedang hang ni ada dekat aku. Dia kata-kata lagu tu, Nabi jawab, senang lah. Nabi kata, soalannya, lah ni, apa yang membuatkan aku tak boleh bunuh hang? Itu ha, soalannya. Apa yang membuatkan aku tak boleh bunuh hang? Lah ni pedang hang ada dekat aku. Lebih kurang lagu tu ayat dia. Nabi jawab, senang. Nabi kata, Allah. Nabi kata-kata Allah. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-18. Tuan-tuan boleh tengok. Surah ayat ni pasal cerita ni. Apa dia? Bila Nabi kata Allah, maka gementar tangannya. Jatuh pedang. Oh, yang ni. Ish, kita kata apa? Kita kata apa? Power lah. Kira sebut Allah, orang boleh getar, jatuh. Macam ni lah. Imam Abu Hanifah yang orang panggil ni, ada apa, kena rasuk ni. Lepas tu dia ambil selipar terompah dia saja, pi. Takut hantu tu lari. Bila imam wafat, bawa terompah, anak murid bawa pun tak jadi-jadi. Sebab apa? Bukan takut kat terompah tu. Bukan takut kat terompah tu. Takut kat tuan dia tu. Tuan tak payah main. Hantar terompah saya. Kita, wa ilah hukum tu berapa kali baca. Syaitan tak keluar. Han. Syaitan gelak. Ustaz baca. Weh, tak keluar juga. Syaitan kata, mana boleh syaitan halau syaitan. Hei, syaitan dia kata kat kita. Tak jadi. Dia macam mana tau. Kan macam kita pergi dekat orang, suruh buat ayam lah. Dia baca simple ya. Sependek lah. Cuk, minum, cerdik budak tu. Kita baca satu Quran. Hembur-hembur duduk bengok lah tu ya. Ha. Dia macam mana tak dia? Itu dia. Kadang-kadang kita sebut istilah dia, kekuatan iman. Nabi tak ada tanding lah. Nabi tera ewan. Sebut, siapa, apa yang boleh halang aku daripada bunuh hang? Allah. Ketak tangan dia. Jatuh pedang Nabi tadi tu. Dia cuba nak ambil, tak dapat ambil. Dia cuba nak ambil, tak dapat ambil. Nabi bangun daripada tidur Nabi tadi. Nabi pegang pedang Nabi. Nabi letak pedang Nabi kat tengkuk dia pula. Nabi tanya dekat dia, lah ni apa yang menghalang aku daripada bunuhan? Maka dia kata dekat Nabi, apa dia? Tolonglah buat baik di dalam peperangan. Otang dia, dia suruh buat baik. Tang orang tadi dia nak tikam eh, kau dah. Dia kata tolong buat baik. Nabi kata, tu yang dia duduk tang situ. Nabi panggil para sahabat. Nabi cerita apa yang berlaku. Nabi bebaskan dia. Titik sana. Apa dia? Nabi kita, ada 1001 alasan untuk Nabi bunuh orang tertentu. Rauroh tadi punya cerita, bukan kata dia nak bunuh, bukan kata dia tu musyrikin ke lawan Islam. Dia letak pedang kat tengkuk Nabi. Istilah kita, dia maksiat dengan Nabi. Dia sanggup ambil pedang nak bunuh Nabi. Makna kalau dalam alasan yang logik, dia nak bunuh aku, aku boleh bunuh dia balik. Tapi Nabi tak ambil tindakan macam itu. Tapi Nabi tegas tak dengan dia? Tegas. Ini kena faham. Tegas dengan marah tu dia lain. Contoh yang kedua. Masa Nabi buka kota Mekah, Nabi masuk dong 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 dengan tentera. Masuk. Nabi kata, siapa yang duduk dekat Kaabah, siapa duduk rumah Abu Sufyan, siapa yang duduk dekat atau apa nama rumah masing-masing, tutup pintu dan sebagainya, selamat. Yang duduk tengah-tengah ni, tentera lah apa, orang lelaki yang nak lawan, dah semua kena kepung. Namun dia, Nabi tanya dekat mereka. Nabi tanya apa? Lah ni apa pandangan hampa semua kat atas aku? Sebab Nabi dah conquer dah.
dah tawan dah kota Mekah. Nabi dah tawan kota Mekah. Semua orang Islam dah kepung, dah tentera Islam yang kuat. Nabi tanya dia, lani apa pandangan hampa kat atas aku? Tapi nanti dulu, titik. Soalan tu kalau cakap takat tu, tuan-tuan nampak takat tu? Bagi saya bubuh ayat dia sikit, supaya ayana dengan bunda semua perasan sikit. Apa dia? Ayat Nabi, apa pandangan hampa kat atas aku, nak buat apa kat hampa sekarang? Maksud dia, apa pandangan hampa semua sekarang kat atas aku, nak buat apa dekat hampa selepas hampa halau aku? Betul? Selepas hampa pulaukan aku. Sebahagian riwayat menceritakan masa Nabi kena pulau tak nak makanan, makan daun ni, tuan-tuan. Bukan budak-budak Palestin saja, Nabi dah makan daun lah. Kalau saya tambah sikit lagi bagi nampak dia punya macam drama dia tu, saya tambah sikit lagi apa dia? Masa tengah kena boikot dan tak nak makan minum tu kan, Siti Khadijah meninggal kot. Kan, seolah-olah ayat dia, apa pandangan hampa ke atas aku sekarang yang nak buat ke atas hampa selepas hampa pulau aku, masa tengah pulau tu bini aku meninggal. Betul lah ayat dia lagu tu, betul? Ha. Tu. Seolah-olah alasan, 1001 alasan Nabi ada boleh bunuh penduduk Mekah. Tahu-tahu mereka kata apa dekat Nabi? Mereka kata, hang jadi orang baik, hang keturunan baik, hang keturunan kami. Oh, dandan keturunan kami. Masa halau tak teringat kata keturunan dia apa? Ha. Bila dia berkata kata macam tu, Nabi kata, aku maafkan hampa semua, hampa pilah, Nabi kata lalu tu. Ha. Tu tak kira lagi cerita Taif. Seolah-olah nak beritahu kata, Nabi dengan nak ajar kepada kita tentang tegas dengan orang yang bukan Islam, Nabi tunjuk cara dia lalu tu. Tegah dia lain. Lakum dinukum waliyadin. Clear. Tapi bukan makna kita nak marah, nak pergi bunuh mereka. Tak. Apatah lagi sesama Islam. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersama dengan Nabi itu tegas dengan pendirian mereka bersama dengan orang yang bukan Islam, tetapi sangat lembut dengan orang yang Islam.